suasana PPKM darurat. Ini ada beberapa jalan yang ditutup ya guys. Yang jualan masih ada, yang di pasar-pasar masih ada, masih banyak juga. Tapi kalau untuk tempat makan ini masih banyak yang ditutup guys. Ini suasana PPKM, semua harus melindungi diri karena virus varian baru ini sangat mengerikan ya guys. Jadi kita harus benar-benar hati-hati, jangan anggap remeh. Oke, ini kita sudah sampai di jalan besar. Kita akan masuk ke tempat daerah tempat makan ya guys. Ini namanya Jalan Kerendang. Di sini kebanyakan sih makanannya adalah makanan Kalimantan ya guys ya. Masih campur. Nah, ini di sini masih ramai ya. Ini di sini lebih ramainya malam ya guys. Suasananya. Ini sederetan semua rata-rata makanan ya guys. Ini ada kue-kue nih, yang jualan kebanyakan orang Chinese. Nasi campur nih guys, campur yung-yung ya kan. Ini juga nasi campur tuh, tempatnya gede guys. Nasi campur banyak, bakmi-bakmi. Nah, ini bakmi Kalimantan ya guys, bakmi Kalimantan mau makan. Ini banyak sekali guys. Nah, ini bakmi Kalimantan gede nih guys. Ramai sekali ini. Suasana malam lebih ramai di sini ya guys. Nanti kapan-kapan kita videoin lagi di sini kalau malam. Cuman selama PPKM ini banyak yang tutup guys. Tidak seramai yang biasanya ya. Karena dari pemerintah juga nggak boleh sampai malam-malam. Dibatasin sampai jam 8 malam. Kalau nggak mereka kena sanksi guys. Sini ada kue, tuh. Kue. Ini ada yang jual sayuran ya, sayuran toko-toko kelontong Kalimantan gitu guys. Makan. Ini ada nasi kari, rendang. Di sini ada food court ya. Oke. Daerah sini banyak yang ditutup nih guys. Ini kalau malam bukanya cuma sebentar aja selama PPKM. Tukang kelapa guys, banyak sekali makanan di sini. Kalau mau bikin wisata kuliner di sini boleh guys, boleh dicobain satu-satu, dibikin konten oke banget. Nah, ini suasananya bakso sapi ya, bakso sapi, nasi campur lagi tuh, banyak. Makin, tapi ini udah ke penghujung ya guys ya, di sini udah agak jarang sih. Tapi lebih banyak yang di tempat tadi. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kameranya sempat putus salah pencet. Di sini ada kelenteng ya guys ya. Wihara. Oke, ini ada mobil ambulan ya, gawat darurat, sepertinya ada pasien COVID nih guys. Yang bakalan diarahkan ke rumah sakit ya. Suasana sekarang banyak sekali ya berita duka guys. Kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri, jaga hati, jaga kesehatan semuanya. Saya berdoa semuanya baik-baik saja ya guys, dan semuanya kembali normal. Oke, sekarang kita mau menuju tempat ikan. Tadi kita sudah melihat burung ya. Sekarang mau
cari ikan dulu guys. Mau lihat ikan dulu. Sambil melihat suasana PPKM darurat di sekitaran Jakarta 5 dekat Jakarta 5, Jakarta Barat dekat Jembatan 5 ya guys. Nah, di sini juga masih banyak makanan ya. Cuman makanannya di sini nggak seperti yang di Jalan Kerendang tadi guys. Di sini lebih banyak makanan yang biasa aja sih. Kalau di Kerendang tadi kan banyak kan makanan Chinese ya. Wah, ini ada sapi nih guys. Wah, sapinya gede banget nih. Ada acara besok ya, hari Selasa. Ini guys. Oh, banyak anak-anak nih lagi liatin sapi. Lihat sapi guys. Sapi guys, sapi besar mau dikorbankan. Ini ada makanan Chinese, nah, rumah makan Sansan. Nah, ini prasmanan ya guys ya, prasmanan. Prasmanan, maksudku ini kayak warteg gitu guys, tapi masakannya masakan Cina. Masakan rumahan Cina. Nah, ini pasar nih guys. Pasar ya. Pasar. Jadi banyak yang jualan. Susu kedelai. Susu kedelai. Sini ada ikan tapi oh iya, ini jual ikan tapi jelek. Tempatnya kecil. Kita cari tempat yang gede. Nah, ini seluler pakai plastik ya, menjaga protokol kesehatan supaya aman dari COVID juga. Toko obat Cina Serasi Jaya itu sudah terkenal banget. Kalau kalian ada sakit, minta obat di sana guys, sangat mujarab dan sudah terkenal ya di situ ya. Di sini juga ada rumah makan Padang ya, Garuda Minang. Ini juga udah lumayan terkenal ya, legend juga di daerah Garuda ini. Ini bisa kalian tapi nggak boleh makan di tempat ya, harus take away. Ini yang punya ini orang Chinese juga, tapi bikin masakan Padang. Oke, kita lanjut ya. Ini ada barbershop. Oke, kita jalan-jalan saja guys, daripada di rumah rumpok ya, sambil menikmati suasana PPKM. Di rumah kita jalan-jalan sedikit ya, biar tidak boring. Tetap jaga jarak kalau di jalan, setelah pulang bersih-bersih.
Ternyata tempat ikannya tidak buka, guys. Ada beberapa tempat ya udah disamperin, ternyata nggak buka. Mungkin karena PPKM juga ya. Jadi hari ini kita cukup sampai di sini saja. Nanti kita akan cari di tempat lain karena ini dekat sekitaran rumah yang penjual ikannya nggak ada, guys. Oke, kita lagi OTW balik. Sampai di sini dulu ya, guys. Kalian bantu aku dengan subscribe ya. Komen dan share video ini, guys. Kalau kalian ada saran, ide atau apapun, silakan kalian ketik di kolom komentar. Halo. Nah, ada teman, guys. Silakan kalian ketik di kolom komentar kalau kalian ada saran, ide atau apapun, dan bantu aku subscribe ya. Like dan share video ini. Dukung terus channel aku, guys, dan ikutin video aku yang di berikutnya ya. Kita akan cari ikan atau kita akan jalan-jalan biar channel ini semakin berkembang. Aku senang banget sih bisa berbagi sama kalian semua ya. Dan semoga channel ini bisa berbagi banyak hal yang positif ya, guys. Oke, guys, see you, guys. Thank you. Bye-bye.